Beredar di media sosial, jalan baru 2 jam dicor di Jombang, Jatim, hancur karena dilewati banyak kendaraan. Dalam video yang viral tampak sejumlah pengendara melintasi jalan yang sudah hancur. Akibatnya, jalan sepanjang 50 meter yang baru diperbaiki itu hancur. Insiden ini terjadi di Jalan Raya Ahmad Yani, Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Menurut warga di lokasi Elda, mengatakan jalan itu pertama kali dilewati oleh pengemudi becak motor atau bentor. Kemudian pengendara di belakangnya mengikutinya. Petugas mengaku sudah memasang rambu-rambu. Tapi saat itu petugas jaga mengawal truk molen untuk mengecor titik lain. Sehingga pengendara menerobos jalan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.